Ketua Dekranasda Kota Jayapura Kristina Lulupo Romano mengunjungi rumah produksi mie milik salah seorang pelaku usaha mikro kecil dan menengah Putri Numbai Weci. Dalam kunjungan itu, Kristina Lulupo Romano menyerahkan bantuan mesin pembuatan mie untuk memajukan dan mendukung UMKM yang ada di Kota Jayapura, terlebih khusus orang asli Papua. Ketua Dekranasda Ibu Kristina Lulupo Romano mengunjungi langsung rumah produksi Putri Numbai dan memberikan bantuan berupa mesin pembuatan mie. Ibu Wali Kota didampingi perwakilan dari Dinas Disperindakop Kota Jayapura turun langsung melihat usaha dari Bapak John Louis Nobefor serta menjadi dukungan bersama untuk memajukan UMKM ini. Melalui bantuan mesin ini, kiranya ke depan Putri Numbai dapat meningkatkan hasil produksi. Saya sangat berharap bahwa Bapak dan Ibu di sini dapat meningkatkan usahanya. Mungkin kalau hari ini produksinya hanya terbatas, tetapi kita berharap bahwa ke depan produksi mie sagu maupun tepung sagu ini dapat dimanfaatkan atau dapat memanfaatkan supermarket ataupun toko-toko yang ada, dan kami juga berkewajiban untuk mempromosikan baik itu tepung sagu maupun mie sagu. Bantuan yang diserahkan ini kiranya dapat memacu terus semangat kerja dari UMKM Putri Numbai dan usaha ini bisa lebih berkembang. Pemerintah selama ini kita sudah dibantu gedung, peralatan. Harapan kami mungkin bisa dibantu kemasan lagi. Kemasan untuk mie, tetapi juga kemasan untuk tepung. Kemudian untuk perindah kalau boleh lebih dilancarkan pemasarannya. Seperti rencana ke bandara itu. Dan promosi-promosi mungkin yang kami butuhkan. Ketua Putri Numbai sangat bersyukur dibantu mesin pembuatan mie dan berharap ke depan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMK Kota Jayapura dapat membantu dalam hal penjualan bekerja sama dengan beberapa swalayan. Dari Kota Jayapura, Papua, Ivon Buinei, Jaya TV, mengabarkan.